Okey, inilah dia ngauman bunyi sinora. Minta maaf, nak start susah sikit. Kena sabar. Nanti kau cut lah, kau cut dulu. Assalamualaikum. Nama aku Sopi. Orang semua kenal aku Sopi . Hari ni aku nak review pasal motor yang aku punya ada ni . Aku panggil nama dia Nora. Kalau kita tengok kat sini, motor ni asal dia Demak D7. Konsep yang aku buat sekarang ni, aku panggil dia Small CC Chopper. Boleh panggil Punky Chopper pun boleh juga. Yang dibuat dekat bengkel Prilova. Motor ni aku beli bukan dia beli baru. Aku beli atas orang. Orang tu nak custom motor ni jadi tracker asalnya. Tapi mungkin atas kengkangan masa ataupun duit, dia tak jadi buat dan motor ni tersadai agak lama, dalam tahun ke dekat-dekat 2 tahun. So aku jumpa orang yang jaga motor ni dekat bengkel tu. Aku tanya nak jual tak? And then dia tanya owner. Owner cakap okey jual. So aku beli motor ni dalam keadaan yang tak ada apa. Yang tinggal time tu rangka, fork rim depan belakang dengan tayar lain lah, bukan tayar yang ni. Tank pun tak ada, handle dan seat pun tak ada. Kosong. Okay, harga motor aku dapat, kalau kita tengok dekat page Demak sendiri pun, orang jual Demak pun ada sampai 1,500. Yang paling mahal pun aku jumpa orang jual 3,000. Macam motor macam ni yang tersadai, yang tak ada apa-apa, aku dapat dengan harga yang bagi aku okey lah. Pasal bajet yang lebih tu akan aku buat, bolehlah aku tambah-tambah untuk apa aku nak custom sekarang ni. Okay, first kali tengok motor ni, aku dalam kepala otak aku nak buat motor ni jadi macam tracker juga. Pasal bagi aku motor ni kalau buat tracker macam style-style racing-racing sikit tu, dia macam kena lah. Tapi apabila aku tengok ada satu bengkel dekat Perak, kalau korang tahu, FNG Cheng. Aku dah tengok motor yang dia buat pakai motor CG125. Aku macam tengok motor tu, aku macam lawa juga kalau motor kecil ni buat macam ni. So terima kasih Cheng atas inspirasi. Inilah motor yang aku design bersama-sama dengan bengkel Prilova. Okay, sekarang aku akan tunjuk kat korang apa yang aku dah buat kat motor ni. Check it out. Okay, first sekali, kalau korang tengok kat sini, bahagian tayar dengan rim lah. Rim, aku masih kekalkan dengan rim original D7, size 18 inci. Aku spray, pearl white aku spray, bagi nampak dia naik lah colour kan. So, tayar aku pakai tayar Fung Kiong Rubber, FKR. FKR, size 18 juga. White wall, aku beli daripada Shopee, daripada Indonesia. Alhamdulillah dapat, pasal susah nak dapat, size 18. Lepas tu, lampu biasalah, lampu dekat Shopee pun boleh dapat, lampu macam ni. And then, tank DJ90, Demak. Dia nampak slim, tak apa kecil, tak apa besar. So dia kenalah dengan frame yang kecil macam ni. So aku rasa macam sesuai pakai. And then lampu belakang pun sama juga, Shopee macam boleh dapat. Mark guard pun buat balik. Exhauster aku pakai Exhauster Jago. Dia orang panggil Exhauster ni memang keras lah. Dia panggil heavy duty. So memang keras lah, sakit pinggang enggak lah kalau jalan. Exhaust trompet, biasalah Shopee juga, harga pun so-so je. Tapi exhaust custom dekat Zin Exhaust Session 15, boleh contact Eddie. Bahagian seat, tapak dibuat dekat Prilova. Koyok yang buat, baik tangan budak tu. Seat dia buat tapak, buat seat span dengan balut seat dekat Hush Cushion. Bancik, thank you Bancik, terbaik. Sama juga macam CC bar ni simple tapi kuat. Tangan daripada Koyok, Prilova, bagus budak tu. Okay, cerita pasal colour. Colour ni pun ada isu juga, pasal agak bergaduh juga lah kita orang nak memilihkan colour apa. Last aku fikir pasal aku bagi nama motor ni Nora. Nora adalah kita ingat nama perempuan. So perempuan ni dia kena ada colour yang macam orang cakap sexy, macam nampak dia tu jelita lah, cantik. So aku ambil colour yang agak fancy juga ni sebenarnya. Aku try je pasal aku tak tahu macam mana rupa motor kalau colour oren. Alhamdulillah dia punya hasil dia
agak kena lah oranye dan putih tu. Macam stripe ini, stiker ni aku buat sendiri, buat dekat Shah Alam, potong tampal sendiri. Ni pun sama, potong tampal sendiri. Itulah color aku rasa kena lah oranye putih ni. Okey, bahagian handlebar tak berapa besar, tak berapa kecil. Tinggi pun selesa-selesa. Ini aku dapat dekat Perova. Lepas tu, ini biasalah, mana-mana pun boleh jumpa. Brake semua sekelas, semua original D7. Telinga Mickey Mouse ni, biasalah Shopee. Okey, bahagian enjin tak buat apa pun. Tak buat apa pun, just tukar carburetor je. Carburetor Kehin size 28. Kuasa tak adalah rasa power sangat pun. Tapi just orang cakap nak ada je kan. Itu je lah, enjin memang tak buat apa. So, itulah tadi motor mainan aku. Tak seberapa bagi orang lain, tapi bagi aku cukup lah untuk aku simpan, aku jalan, untuk aku pusing-pusing, ambil feel-feel. Walaupun dia bukan sisi yang besar, tak laju mana pun, tapi bagi aku satu kepuasan apabila motor yang kau imagine kan dalam kepala otak kau, dalam kepala otak kau ni, tiba-tiba ada jadi macam tu. Akhir kata, kepada korang semua yang tengok, terima kasih banyak kerana sudi luangkan masa. Terima kasih kepada Bobby daripada Rolling Machine yang sanggup untuk shoot motor ni, walaupun motor ni tak berapa sangat pun nak bandingkan motor-motor sebelum ni yang dia pernah review. So korang stay safe, kita kena berdoa banyak-banyak untuk COVID ni kembali reda. Kita boleh hidup macam orang biasa, kita boleh hidup macam sebelum ni, kita boleh buat aktiviti yang sebelum ni kita tak buat sekarang ni. Terima kasih, jangan lupa subscribe Rolling Machine. Bye.